Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat tani semua dimanapun berada, para dulur-dulur. Duh, lur, lihat. Sekarang saya lagi berada di lahan kedua yang kemarin kita videoin. Kita lihat kondisinya tuh. Di beberapa titik banyak yang mati, banyak yang hilang gara-gara hama keong. Nah, di kesempatan kali ini saya mau melakukan proses penyulaman tanaman padi yang mati karena hama keong. Beberapa titik pada mati. Nah, nanti kita tambal ya. Nanti kita juga bakal keliling ke tengah cari tanaman padi yang mati karena keong. Oke, ikuti terus. Nah, sekarang kita lagi keliling lor nih, lagi ada di tengah-tengah sawah. Melihat di mana saja titik yang terkena hama keong. Dilihat di sini tuh ada beberapa titik yang tadinya ada sekarang hilang gara-gara mati terkena serangan hama keong. Nah, di titik ini nih contohnya nih. Ini yang tadinya ada sini, sini dan juga sini. Sini juga kelihatan tuh beberapa titik. Nanti kita tambal ya biar perkembangannya sama. Oke, kita lanjut keliling lagi, ketemu lagi lur. Nah, di sini juga ada dua titik banyak tuh. Aduh, karena kebetulan musim tanam sekarang bertepatan dengan musim hujan, jadi lahan selalu tergenang air hingga akhirnya banyak keong yang berkembang. Nih kelihatan bedanya lur, yang perkembangannya terganggu karena beberapa helai bibit terkena serangan hama. Sini juga ada titik ini. Oke, kita lanjut. Tuh, sini juga banyak rumput lur. Nanti kita lakukan proses penyiangan gulma ya. Atau orang sini bilang ngoyos. Mbak. Ngopi. Non. Iya. Tuh, ketemu para sahabat tani juga. Kita lihat. Keluar, lanjut cari lagi. Nah, ketemu lagi nih. Tuh. Tuh, kelihatan hijaunya juga beda. Yang ini karena tidak terkena serangan hama keong. Yang ini di pertumbuhannya terganggu. Nih. Dan benar saja. Titik ini enggak ada, titik ini enggak ada. Nah, nanti seperti apa proses penyulamannya? Nah, caranya seperti ini, lur. Ini sudah stok bibit. Biasanya setiap tanam memang kita menyisakan bibit seperti ini. Gunanya ya untuk ini, penyulaman ini. Nah, nanti ini kita cabut buat ditanam, ganti tanaman kita yang mati. Oke ya, kita lihat prosesnya seperti apa.
Nah, ini lur udah kita cabut. Nah, nanti kita tanam, kita tambal atau sulam tanaman padi yang mati buat pengganti yang terkena serangan hama keong. Salah satu tips juga ya lur, kalau misalkan kita tidak ada stok benih yang tersisa kayak tadi, kita bisa cabut dari tanaman yang sudah hidup, yang sekiranya masih bisa kita bagi. Nah, seperti ini nih contohnya. Nah, ini kan anakannya banyak nih, nanti kita cabut, kita belah jadi dua atau jadi tiga, yang satu kita tanam lagi. Terus, nah sisanya kita tambal atau sulam tanaman padi yang mati terkena serangan hama keong tadi ya. Itu salah satu tips. Biasanya ini nggak boleh pakai bibit baru atau yang selisih jumlah hari, selisih umur ya. Usahakan kalau penambalan, penyulaman itu harus bibit yang sama usianya. Makanya kenapa kita pakai tanaman yang sudah hidup seperti ini. Nah, seperti ini nih. Anakannya udah banyak. Kita cabut. Nah, nanti yang kita tanam kembali di tempatnya semula, dia akan tumbuh anakan lagi. Yang penyulaman juga nanti dia akan tumbuh anakan lagi seperti itu. Ini ya lur, kita udah dapat beberapa bibit buat proses penyulaman. Tadi saya sempat keliling nyabut beberapa titik yang sekiranya bisa kita bagi dua untuk nambal atau nyulam tanaman yang mati kena keong. Karena sepertinya di areal ini kita butuh banyak banget benih untuk penyulaman. Banyak titik yang mati karena serangan hama keong. Nah, kayak di sini sama sekali habis. Kita lihat.
Alhamdulillah ya Lur, ini udah selesai proses penyulaman tanaman padi yang mati terkena serangan hama keong. Nih yang tadinya botak, alhamdulillah sekarang udah bisa ditanam lagi. Jadi buat mengganti tanaman padi yang mati. Mudah-mudahan bisa hidup, langsung bisa berkembang dan bisa nyusul dengan yang lain biar pertumbuhannya tidak beda. Nah, tuh udah tidak botak lagi ya Lur, alhamdulillah. Nah, di beberapa titik di tengah juga udah dilakukan proses penyulaman seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video untuk proses penyulaman tanaman padi hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.